Dalam pada itu, 450 jemaah berangkat ke Tanah Suci dalam penerbangan kedua menerusi pesawat Saudi Airlines SV5401 yang berlepas kira-kira jam 4 petang tadi. Kesemua mereka telah berkumpul di Kompleks Haji Kelana Jaya seawal jam 6 pagi sebelum dibawa ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Farhah Ruslan ada butirannya. Bagi bakal jemaah ditemui, mereka memanjatkan kesyukuran apabila berpeluang menjadi tetamu Allah pada tahun ini dan berharap mendapat haji yang mabrur. Saya baru saja balik umrah. Waktu saya dipanggil balik kan, jadi kita rasa teruja sangat yang kita ni dipanggil untuk kali yang kedua. Itu doa saya masih di Kaabah. Semoga saya berdoa, semoga dipanggil kali kedua untuk yang baik haji. Saya rasa alhamdulillah seronok sangat. Pertama kali pergi kan, tapi umrah akak dah pergi dah. Alhamdulillah lah Allah panggil saya pergi kan. Alhamdulillah, syukur sangat alhamdulillah. Mudah-mudahan saya dapat haji yang mabrur. Saya bersyukur dengan Allah Ta'ala menjemput saya pergi ke haji tahun ini. Saya doakan, saya minta doakan semua rakyat Malaysia, doakan ketua semua yang pergi haji, semuanya sihat walafiat. Penerbangan berkenaan dijangka tiba di Madinah pada jam 7.30 malam waktu Arab Saudi. Sementara itu, waris jemaah mendoakan agar semua tetamu Allah dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan sepanjang menjalankan ibadah. Tapi harapan kita kena-kena ayah kita sakit kan, rasa sebablah. Tapi alhamdulillah diterima kan sebagai duyufur rahman. Itu memang sangat saya ialah rasa banggalah kan. Saya harapkan semoga bapa saya dapat menunaikan haji di Tanah Suci dalam keadaan sihat walafiat dan mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Sejumlah 47 penerbangan disediakan untuk membawa 22,320 jemaah haji dengan penerbangan terakhir ke Tanah Suci bagi jemaah Malaysia dijadualkan pada 5 September nanti. Dengan kehadiran jutaan umat Islam menunaikan haji pada tahun ini, pasti pelbagai cabaran yang akan ditempuhi jemaah haji. Namun berkat kesabaran dan sentiasa memohon pertolongan Allah SWT, diharapkan haji mereka dipermudahkan oleh Allah SWT. Laporan Farhah Ruslan untuk Berita Al-Hijrah.